صحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saudaraku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan saat ini Anda semua hidup dengan penuh semangat, hidup dengan penuh prasangka baik, dan optimis dalam menjalani kehidupan. Karena orang-orang yang bertakwa tidak akan pernah menjadi orang yang pesimis. Orang yang pesimis itu orang yang putus asa, orang yang bergantung kepada makhluk, bergantung kepada pekerjaannya, bergantung kepada tabungannya, bergantung kepada relasinya. Semua gantungan-gantungan tersebut, sandaran-sandaran tersebut, menjadikan kita justru lemah. Orang-orang yang bertakwa, walaupun bekerja, walaupun berusaha, walaupun punya tabungan, walaupun cari relasi sebanyak mungkin, tetapi selalu ingat pada pesannya Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Katakanlah hanya Allah yang Maha Esa yang ada. Hanya Allah yang Maha Esa, Allahus somad. Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Karena itu ikhwani, apapun masalah kita, apapun yang kita hadapi dalam menjalani kehidupan ini, maka selalu bergantunglah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya sampaikan ini? Karena WA-WA yang masuk yang saya baca, banyak yang mengeluh bagaimana cara menyelesaikan hutang, sudah enggak kuat menjalani kehidupan karena hutang yang menumpuk, karena pasangan hidup yang sikapnya tidak menyenangkan, karena anak, karena pertemanan, dan lain sebagainya. Pusing menghadapi masalah, bingung mencari solusi. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah, kita ini makhluk, kita ini ciptaan, dan kita punya Tuhan yang Maha Menciptakan yang telah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah lah Tuhan kita semua, Allah lah pencipta kita, dan Allah telah memberikan solusi, jalan keluar untuk masalah kita. Gimana caranya kita mendapatkan solusi tersebut, jalan keluar tersebut? Allah telah menjelaskannya dengan gamblang dalam salah satu wahyunya, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa bertakwa kepada Allah, takwa artinya melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Salat dijalankan, orang tua dihormati, berbakti pada orang tua, terhadap pasangan hidup menjalankan kewajibannya, terhadap anak menjalankan kewajibannya, ketika bekerja menghindari yang haram, meninggalkan yang haram, mencari yang halal, bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaj'allahu makhraja. Janjinya Allah Ta'ala, yaj'allahu. Dia Allah, bukan yang lain. Bukan harta simpanan kita. Bukan perencanaan kita. Langsung Allah yang turun tangan. Yaj'allahu. Dia Allah menjadikan lahu. Untuk orang tersebut yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, makhraja, jalan keluar. Yang namanya jalan keluar itu berarti solusi. Ya, tertutup seperti apapun, mentok seperti apapun, kepepet seperti apapun, pusing seperti apapun, Allah yang berjanji, ya ja'allahu makhraja. Dia Allah yang akan menyediakan untuknya. Allah yang akan mempersiapkan untuknya. Allah yang akan mengadakan untuknya, makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia Allah akan memberinya rezeki min haitsu la yahtasib. Dari arah yang enggak pernah bisa dia perhitungkan. Dari arah yang enggak pernah bisa dia kira-kira. Dari arah yang tidak pernah bisa dia prediksi. Surprise, Allah akan berikan kejutan indah untuk rezekinya. Ikhwani rahimakumullah. Hanya takwa jalan untuk menggapai solusi. Salah satu bentuk ketakwaan adalah dengan minta sama Allah Ta'ala. Berdoa kepada Allah Ta'ala. Yang mana Allah telah menyatakan, Udu'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, panggil aku akan penuhi panggilan kalian. Aku akan jawab panggilan kalian. Allah yang menyuruh dan Allah yang berjanji. Asal kita mau panggil Allah, kita meminta sama Allah, Allah akan penuhi, Allah akan jawab panggilan kita. Jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian meninggalkan doa karena kita banyak dosa. Jangan meninggalkan doa karena kita merasa kita kecil, kita enggak punya apa-apa untuk dipamerkan pada Allah Ta'ala. Justru karena kita ini memang enggak punya apa-apa, kita mendekat sama Allah, kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru karena kita ini bukan siapa-siapa, kita ngaku sama Allah, ya Allah aku bukan siapa-siapa, aku enggak punya apa-apa, aku minta sama Engkau ya Allah karena kemurahan-Mu ya Allah. Karena kedermawanan-Mu ya Allah. Udu'uni
Kata Allah, panggil aku jawab. Ikhwani rahimakumullah, jangan percaya semua bisikan dalam hati yang menyebabkan kita berhenti berdoa. Jangan percaya semua bisikan dari manusia, dari jin, dari setan, dari apapun yang menyebabkan kita berhenti beribadah. Allah subhanahu wa ta'ala selalu senang dengan hambanya. Kalau hambanya mendekat dengan berjalan, rahmatnya Allah, ampunannya Allah, pertolongannya Allah mendatanginya dengan berlari. Ikhwani rahimakumullah, kalau kita udah mengerti semua itu, maka mari kita berdoa, minta sama Allah ta'ala. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Tirmidzi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah ta'ala sedangkan kalian percaya, yakin, bil ijabah, pasti dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafil lahin. Dan ketahuilah sabda Nabi Muhammad SAW, bahwasannya Allah tidak akan mengabulkan doa, tidak akan menjawab doa dari yang seseorang yang memanjatkan doa tersebut dengan hati yang lalai, hati yang lupa. Ikhwani rahimakumullah, berdoa itu bukan ucapan di lisan, tetapi gerakan hati, suara hati. Lisan, tidak semua orang beruntung lisannya bisa berdoa. Ikhwani rahimakumullah, ada orang-orang yang terbaring di tempat tidur dalam kondisi yang lemah sehingga tidak bisa menggerakkan mulutnya. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita semua dan beri kita kesehatan, beri kita keafiahan, dan menyembuhkan yang sakit di antara saudara-saudara kita. Ada orang-orang yang memang lisannya menghadapi masalah. Kalau kita lisan kita nggak menghadapi masalah, lisan kita sehat, maka kita bisa menggerakkan lisan kita untuk berdoa pada Allah Ta'ala. Maka ini suatu tambahan, ya suatu tambahan bentuk ubudiyah, penghambaan pada Allah Ta'ala, zikir lisan kita. Tetapi yang dilihat sama Allah adalah hati kita. Hati kita ini ingat enggak sama Allah? Hati kita ini minta enggak sama Allah? Hati kita menghadap enggak sama Allah? Kalau kita sekedar membaca teks, maka kita namanya ibadah lisan, belum berdoa. Lisannya udah beribadah, ngucap yang baik, ngucap yang bagus, itu pahala. Tetapi doa permohonan dengan hati. Gunakan hati kita untuk meminta, untuk mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selalu optimislah, percayalah kepada Allah ta'ala. Jangan bersandar kepada apapun dan siapapun. Jangan bersandar pada perencanaan kita dalam bisnis. Jangan bersandar pada perencanaan kita di dalam bekerja. Jangan bersandar kepada tabungan yang kita miliki. Jangan bersandar kepada teman-teman, relasi yang ada. Tapi murni kita kosongkan diri kita, nolkan, zerokan. Kemudian minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah Allah yang akan menjawab, yaj'allahu makhroja. Dia Allah akan selalu memberikan solusi untukmu. Dia Allah akan berikan solusi untuk kita semua. Semoga berkah dan manfaat. Yakinlah, percayalah, dan teruslah berdoa dengan kebaikan untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.